Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Beatshop King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di jumpa kali ini saya akan berbagi video serta pengalaman kita di kebun Beatshop King ya. Nah, di video kali ini yang saya akan bagikan adalah memperbesar batang dan kemudian melakukan sambung susu ya. Jadi dua manfaat dan keuntungan yang bisa kita dapatkan pada tanaman alpukat kita ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sambung susu mulai dari yang cabang ataupun dari bagian pohon yang ke arah ke atas. Jadi seperti itu saudaraku. Kenapa bisa dapat dua manfaat atau dua keuntungan? Ketika kita melakukan sambung susu, yang pertama kita akan mendapatkan banyak varietas ya. Misalnya kalau saudaraku menambah dua varietas, berarti saudaraku mendapatkan tiga varietas di satu pohon alpukat ya. Kemudian yang kedua, tanaman alpukat saudaraku yang saudaraku sambung susu akan mempercepat pembesaran terhadap batang tanaman alpukat saudaraku. Jadi seperti itu. Yuk saudaraku, kita simak videonya sampai selesai ya. Semoga video ini bisa menginspirasi saudaraku atau memotivasi saudaraku untuk menambah varietas pohon alpukatnya. Dalam satu batang bisa 2-3 varietas ya. Nah, oh ya saudaraku yang baru bergabung, silahkan di subscribe saudaraku, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan channel Beatshop King bisa semakin berkembang dan bermanfaat buat para petani di Indonesia, terutamanya yang sudah subscribe serta like-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak saudaraku ya. Semoga aktivitas saudaraku lancar selalu, rezeki saudaraku dilancarkan selalu. Oke, kita lanjut ke video ini ya. Nah, ini alpukat Markus ya. Dan di sini kita sudah melakukan sambung susu ya. Itu sekitar 4 bulan yang lalu, dan di sini kalau tidak salah ditambah 2 varietas ya saudaraku. Nah, ini bisa dilihat oleh saudaraku hasil dari sambung susunya ya. Aduh, gelap saudaraku. Karena memang mendung, cuacanya mendung saudaraku. Ini bekasnya ya. Nah, kemudian satunya lagi di bagian atas itu saudaraku, dan di situ juga terlihat pertumbuhan sambung susunya sangat bagus ya. Nah, ini juga. Nah, untuk pohon ini sendiri menurut kami ya, benar adanya ya, yang kita rasakan ada dua manfaat atau keuntungan ya. Pohon kita tidak terlalu tinggi, kemudian percabangannya ke samping. Nah, itu bisa dilihat, dan di sini ada dua pohon saudaraku berjejer ya. Nah, ini sebelahnya lagi, di sini yang kita tambahkan waktu itu ya dua varietas juga saudaraku. Nah, di sini ada kuba ini, dan ini kuba ini hasil dari sambung susunya saudaraku. Ternyata pertumbuhannya pun tidak kalah dengan pohon asli ya, yang varietas Markus ya. Nah, ini bisa dilihat, ini kuba sangat pertumbuhannya sangat bagus saudaraku, sangat subur. Kita tengok hasil sambungannya ya. Dan di sini bisa dilihat ini. Nah, kita lihat dari bawah dulu saudaraku, dari batang sini. Kemudian ini cabang ya. Kita telusuri cabang. Kemudian di pertengahan cabang ini baru kita lakukan penyambungan. Dan di sini bisa dilihat saudaraku, bekas sambungannya sudah sembuh sempurna ya. Ini
Nah, pertumbuhannya tidak kalah, saudaraku, sangat gagah pertumbuhan di seperti itu. Dan di atasnya kita juga melakukan pemotongan pada pucuk nih. Bisa dilihat, kita potong pucuknya, kemudian percabangan ke sana, arah sana, kemudian ini percabangannya sangat besar-besar, saudaraku, dan sangat rimbun. Nah, kalau untuk kedepannya nanti, pohon alpukat ini kita akan rancang untuk benar-benar rimbun ya, saudaraku. Oke, saudaraku, kita lanjut ke batangnya. Nanti kita akan bedakan ya, sama yang dilakukan sambung susu sama yang di pucuk bagian antara pertengahan batang ya, pertengahan dari mulai batang ke atas ya. Nah, kita lakukan di tengah-tengah seperti itu, seperti ini. Tuh. Jadi terlihat, saudaraku, sangat lumayan selama 4 bulan di sini tidak bisa saya genggam lagi ya. Nah, lihat, karena sudah 4 bulan berlalu, pertumbuhan batang ini sangat cepat, saudaraku, sangat lumayan besar. Bisa dilihat, sangat lumayan besar pertumbuhan batangnya. Sama yang sebelahnya itu juga, yang sambung susu juga. Nah, ini juga batangnya lebih besar lagi ini, saudaraku. Nah, ini. Nah, sangat terlihat cepat pertumbuhan batangnya, saudaraku, ketika kita memotong bagian atas ya, dan melakukan sambung susu. Jadi seperti itu, saudaraku. Oh iya, saudaraku, yang ingin melakukan sambung susu terhadap tanaman alpukatnya, saudaraku bisa nonton di video-video Bits of King sebelumnya ya, yang mana kita di situ sudah berbagi video tips cara melakukan sambung susu terhadap tanaman alpukat kita. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bergeser ya, yang tidak dilakukan sambung susu ataupun tidak dipotong pucuknya. Jadi seperti apa sih pertumbuhannya, ada perbedaan atau tidak ya. Jadi biar lebih jelas, kita ambil dari jauh ya, saudaraku, mulai dari bawah kemudian ke atas. Nah, jadi ujung dari cabang pohon ini, kemudian ketinggiannya. Nah, jadi seperti ini ya, saudaraku. Oke, kita lanjut ke di sini yang tidak di, yang murni asli pohonnya tidak kita potong bagian pucuk, itu ada dua ya. Di situ ada red pea sama peluang. Oke, saudaraku, kita lanjut ke red pea dulu, nanti baru ke peluang ya, yang kita tidak potong bagian pucuk atau kita tidak melakukan sambung susu terhadap tanaman alpukat itu. Oke, saudaraku, kita lanjut ke pohon alpukat yang kita tidak potong pucuknya atau kita tidak melakukan sambung susu ya. Jadi terlihat jelas pohon ini sangat tinggi, sangat tinggi, luar biasa ya. Kemudian tuh, kalau rimbunnya lumayan juga, saudaraku, tetapi untuk batangnya dia jauh ketinggalan sama alpukat Markus tadi yang kita lakukan sambung pucuk ya, sambung susu, saudaraku ya. Dan kita juga potong bagian pucuk tetapi hampir di tengah-tengah ya, kita potong. Nah, seperti itu. Oke, kita deketin lagi, kita uji seperti apa ya perbedaan batangnya. Nah, sini sama dia sama yang tadi, saudaraku, dua cabang ya dari bawah, dan terlihat apa, batang ini lebih ramping, saudaraku. Saya yakin lebih kecil. Jadi kita coba dulu, saudaraku, kalau yang tadi masih segini jauh, saudaraku. Nah, tidak nyampe saya segini. Kalau ini yakin saya tidak, paling tidak selisih segini. Kita tes dulu. Nah, saudaraku, tuh kalau untuk pegang ini, tangan saya hampir nyambung ini, karena bengkok aja jempol saya. Nah, ini hitungannya nyambung, saudaraku. Kalau yang kita lakukan sambung susu tadi, batangnya udah segini, kita tidak, nah, sekitar segini ya. Jadi, terlihat sangat jelas ya, saudaraku. Jadi disitulah perbedaannya. Nah, kenapa kita melakukan, memilih untuk melakukan sambung susu terhadap tanaman alpukat, yang seperti saya di awal bilang, adalah menambah varietas, kemudian memperbesar batang. Jadi seperti itu, saudaraku. Tetapi selera masing-masing ya, saudaraku. Jika ingin batangnya besar, kemudian pohonnya rimbun, saudaraku silahkan untuk melakukan sambung susu atau memotong bagian batang utama yang paling atas ya.
Nah, yang ini nanti kita lihat dulu. Misalnya ini terlalu tinggi, saudaraku. Pohonnya sendiri sampai mereng ya, karena di samping tinggi, kemudian pohon ini memang subur, sangat subur luar biasa, saudaraku. Bisa dilihat daunnya sangat-sangat begitu mata ngelihat rasanya seger. Nah, di seperti ini. Kita mulai dari batang terus ke cabang ini. Jadi tinggal pilih cabang sebelah sini, sebelah kiri atau sebelah kanan yang kalau sudah yang saudaraku potong ya, cabang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau yang dari sini, sini kita ikutin lagi dari bawah. Ini yang bagian kiri ya, saudaraku. Sebelah kiri. Nah, paling tidak jika memang reaksinya ingin cepat, saudaraku bisa memotong di bagian sini. Nah, bagian sini. Kemudian saudaraku bisa menyambung di sini ya, ataupun di bagian di sini, tapi terlalu keras di sini, saudaraku. Paling ideal tuh di sini ya. Jadi masih agak tidak terlalu keras ketika kita lakukan pemotongan ya, ataupun penyambungan, atau yang sebelah sini. Nah, ini situ juga ada dua cabang. Nah, ini jadi saudaraku bisa melakukan yang di sini. Nah, ini di bagian sini ya, saudaraku. Dan ini sangat ketingkat keberhasilannya jika di sini tuh hampir 99% berhasil, saudaraku, ketika dilakukan penyambungan. Ataupun di bagian cabang sini itu bisa, saudaraku, sini. Nah, lihat dari sini, batang sini ke cabang sini, itu bisa. Yang terpenting adalah menghambat untuk ketinggian tanaman alpukat kita, saudaraku. Kalau terlalu tinggi, batang masih kecil, ya pohonnya positif mereng seperti ini ya. Ini juga sudah minta disangga ya, saudaraku, karena batangnya tidak ideal dengan ukuran pohon yang bisa dilihat benar-benar pohon ini sangat subur. Oke, saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video-video Bitsop King berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Ya, saudaraku, terima kasih banyak yang sudah subscribe serta like-nya. Ingat selalu, saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih, saudaraku. Thank you.